Oke bro, langsung saja, nggak usah basa-basi. Ini kita kedatangan atau mendapat kibat Yamaha PSR seri 770. Nah, ini bekas bro, ini dapat hari ini tadi. Ini masih lumayan mulus. Ini terlindungi oleh skorlet ya bro, karena mungkin pemiliknya ini tidak mau terkena apa-apa, jadi dilindungi pakai skorlet. Pokoknya ini video langsung saja seperti kemarin. Jangan sampai ada yang telat, yang tanya biasanya telat, nanti pasti barangnya sudah laku terjual. Yang sudah tahu dan niat mau membeli, langsung saja nanti WA di bawah. Ini harganya spesial lah. Oh ya, sekitar 9-an lah. Ini 770 loh, bro. 770. Ini yang banyak dicari, masih rata-rata player-player masih dipakai. Dan ini barangnya masih mulus, kita bisa lihat nih. Ini touch-nya masih putih, nggak kuning ya bro. Dan ini tombol-tombolnya juga masih ori, tidak ada yang putih. Ini warnanya abu-abu agak gelap, ini menandakan tombolnya ini masih ori bawaan. Ini videonya memang saya ambil langsung dari HP supaya real, tidak pakai apa-apalah. Dan kita lihat di bagian samping atau depan. Ini masih... Bentar, tak geser dulu bro. Nah, ini semuanya masih normal bro. Ini masih mulus. Ya, ini PSR 770. Nah, ini gelap karena diskorlet pemiliknya. Karena mungkin nggak mau keyboardnya lecet atau gimana nih. Nanti kita buka skorletnya. Tapi saya menjamin ini masih mulus. Pokoknya seperti kemarin ya, teman-teman itu kalau yang mau tanya itu lihat dulu tanggal videonya. Video 1 bulan ditanya, "Mas, masih ready belum?" Lah sudah laku lah. Kalau 1 hari itu langsung tanya saja. Nanti malah kebelandangan, nggak dapat kibat bekas yang seri 770. Ya ora, Pak? Iya, oke. Biasanya ditanya 1 bulan berikutnya, lah telat. Pokoknya nanti siapa cepat dia dapat. Ini harganya spesial. Oke, untuk suaranya, ya suaranya rasa di setel lah. Suaranya nek sing wong player ya apal suaranya kaya ngapa. Yang jelas ini masih normal ya. Ini suaranya, maksudnya suara speakernya dari sini kita coba. Ini enggak ada yang gebret. Kita pakai steel bawaan keyboard saja. Kita pakai pop rock ini aja. Kita play ya. Bentar. Nah, ini audio dari HP ya bro. Ya suaranya ya. Ini volumenya saya kasih nih jam 3 ya. Ini nggak ada suara pecah. Ini volume saya kasih jam 3. Ini volume saya kasih jam 3. Audio langsung dari HP. Ini speakernya tidak ada suara gembret. Yo, tadi itu ada suara motor ya bro. Ini karena ini di pinggir jalan, siap biasa lah. Nah seperti itu, bentar tak anu dek se mic tak selempetnya se. Nah seperti itu ya bro. Ini tadi saya set di jam 3. Jika speakernya tidak normal atau gembret itu di jam rolas wes. Oh no ini bro, ini masih mulus. Ini harganya pokoknya spesial lah. Ini kalau di pasaran ini masih 10-11 bro, bahkan ada yang jual 11 lebih, karena ini sudah tidak diproduksi, barangnya bandel masih dicari, dan sulit nyari bekasnya itu sangat sulit, seperti mencari janda di antara perawan-perawan. Kuali,
seperti mencari perawan di antara janda-janda. Oke lah, langsung saja. Nanti seperti biasa langsunglah lihat di deskripsi nomor WA, pasti sudah tahu. Kemarin juga sudah saya jelaskan, jika saya ngupload video terbaru mohon langsung di komen atau hubungi WA saya. Jangan sampai telat, video setahun di komen masih ramas, layang sudah habis. Oke, ini semuanya masih normal, kenop-kenopnya. Ini mohon maaf, ini videonya cuma saya ambil pakai HP ngawur. Soalnya nanti kalau dibuat bagus nanti selak keburu kejual. Kasihan teman-teman yang mencari keyboard nggak dapat-dapat. Nah, ini. Lah kok kayak keyboardnya mas? Lihat nih. Lah bakul lo kon rauke. Ya ini yo biasalah bro. Casio. Yang penting ini langsung ready kita jual. 770 harga istimewir. Oke. Terima kasih.